A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Macah Biba. Oke, video kali ini aku mau unboxing lagi ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku beli pembatas kasur fans bed itu biar Ocean kalau tidur nggak jatuh ya teman-teman, karena dia itu tidurnya gelundung sana gelundung sini. Jadi kalau pas lagi tidur istirahat siang itu aku nggak bisa ngerjain apa-apa karena takut nanti dia jatuh dari kasur kan. Nah ini makanya aku beliin pembatas kasur online, ukurannya 200 cm sesuai dengan panjangnya kasur aku, warnanya abu-abu, dan kemarin aku beli online harganya nggak nyampe 300 ribu kayaknya ya, aku nggak yakin. Nah ini dia perintilannya seperti ini ya teman-teman, kita buka satu-satu ya. Ini ada tiang penyangganya, sebelah samping kiri kanan masing-masing satu biji tentu saja. Terus yang atas ini ada penyangga lagi tiga, dan itu ada kayak foamnya gitu, jadi kalau anak main-main nggak takut kepentok ya, nggak keras. Bawahnya juga ada tiga. Terus ada netnya. Ini sambungan L kalau kalian beli lebih dari satu pieces. Terus ada baut mur apa baut itu namanya, itulah pokoknya ya. Terus ini ada buku petunjuk pemakaian, perakitan, penggunaan. Sama ini ada ini ya, besi yang bentuk L ini nanti ditempelin di dipannya itu teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya anak kalian udah agak gede, dorongnya itu kuat, nggak bakalan jatuh, nggak bakal geblak itu ya, apa bahasa Indonesianya ya, gak bakal roboh pokoknya, karena itu nanti ditempelin ke dipannya itu teman-teman. Nah kurang lebih nanti masangnya seperti ini ya, ini ditaruh di bawah terus nanti dipasang bautnya itu. Udah dijamin itu nanti kuat, gak bakalan kuat lah itu, anak kecil dorong sampai roboh itu gak bakalan ya. Nah kira-kira nanti itu seperti ini ya teman-teman, anggap aja lantai itu dipannya gitu ya, ranjangnya itu masangnya seperti itu nanti. Yaudah ini aku sambil baca-baca dulu petunjuk perakitannya. Yang pertama, besi yang bagian bawah itu kita sambung dulu ya, gampang aja tinggal dimasukin seperti itu. Ada tiga pieces ini nanti buat yang bawah, jadi kalian juga nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya anaknya tidurnya itu gelundung sana gelundung sini nggak bakalan jatuh ya, nggak bakalan merosot karena ini ada besi, besinya ini kuat sekali, nggak bakal benteong. Entahlah ini pokoknya bahasanya campur aduk ya. Sama ini yang bagian atas tuh kalian bisa lihat ini ada kayak busanya gitu, kadang kan anak suka main loncat-loncat gitu kan ya, apalagi kalau ada pagar pembatas itu mereka pikir ini kebal. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya gak sengaja kepentok ini gak bakal sakit ya. Masih sama cara nyambunginya kayak gitu. Cara menyambungkannya ya tinggal ditekan gitu aja terus digeser. Tunggu sampai bunyi klik. Nah itu udah aman, udah gak mungkin copot lagi teman-teman. Ini juga ada 3 pieces.
Terus selanjutnya kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung lanjut ke bagian yang lain, yaitu pemasangan net ya teman-teman. Biar lebih gampang, lebih bagusnya sih dijejerin di lantai begitu ya. Jadi kalian gak bingung ini buat yang mana gitu. Oke, ini netnya teman-teman, aku mau kasih lihat. Bahannya itu seperti jaring menerawang begitu ya teman-teman, untuk sirkulasi udara, jadi gak bakal pengap. Bahannya pun ini juga kuat, jadi gak takut jebol. Terus ini ada kayak semacam kantong gitu ya. Jadi kalau kalian punya bayi, banyak kan itu peralatan, ada diaper, ada botol susu, ada mungkin HP kalian, charger kalian atau apa gitu, biar ringkes bisa taruh di situ ya kantongnya. Selanjutnya di sisi kiri kanan itu enggak sama ya teman-teman. Satu sisinya itu kalian bisa lihat di sini ada resletingnya. Nah ini dipasang terakhir ya, biar kenceng gitu kainnya teman-teman. Nah kalau udah dibentangkan seperti ini, jadi kita bisa punya bayangan ya kira-kira nanti akan gimana pasangnya. Ini gampang banget teman-teman. Oh ya, sekedar saran ya, ini lebih bagusnya ditaruh di bagian dalam pagar gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah apa namanya itu, tangan itu nggak riweh gitu kalau mau ngambil sesuatu ya. Seperti ini, ya udah langsung aja kita pasang yang bagian atas dulu. Kita pasang besinya, besi panjangnya itu yang bagian atas, kemudian kita lanjut bagian bawah. Pelan-pelan aja ya, karena takutnya nanti sobek. Meskipun ini bahannya nggak gampang sobek, tapi ya lebih baik pelan-pelan, hati-hati ya. Terus setelah udah kayak gini, kita lanjut ke satu sisinya. Kan tadi ada dua, yang satu ada resletingnya, nah yang satu enggak. Kita masukin tiang yang enggak ada resletingnya dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini, terus tinggal kita pasang aja, kita sambungin besinya. Caranya gampang, tinggal diteken gitu aja, terus diselipin, tunggu sampai bunyi klik. Nah udah kayak gitu, berarti udah aman. Kita lanjut sisi satunya, jangan lupa. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal melanjutkan ke sisi satunya yang ada resletingnya tadi ya teman-teman. Nah karena kalau udah terpasang semuanya itu kenceng banget kan, jadi kalau nggak ada resleting tuh agak susah untuk apa ya, menjembeng ininya, kainnya itu. Kita sambungin dulu besi-besinya ini. Nah kalau udah yakin aman, selanjutnya kita pastiin ininya nggak nyengkirut ya teman-teman, kainnya itu. Nah bagian yang ada resletingnya tadi untuk pemasangannya biar lebih gampang, kita berdiriin seperti ini, terus tinggal kita pasang aja resletingnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau udah ini aman ya, si bocil nggak bakalan mungkin bisa untuk meraih bagian resleting yang bawah itu, jadi nggak bakalan copot. Nah yang ini tiangnya, ini dipasang di depan sesuai dengan ketebalan kasur teman-teman. Ini ada baut apa mur sih? Baut ya? Inilah pokoknya ya. Masanya seperti ini ya kira-kira. Ini anakku lagi tidur, jadi aku nggak bisa kasih lihat langsung. Tapi aku praktekin ya, kira-kira seperti ini masangnya. Dan untuk tambah kekuatan, ini besi yang tipis itu bisa disilangkan gitu juga. Tapi kalau aku nggak tak gituin sih, cuman dua aja itu udah cukup kuat kok. Nah yang ini, tadi aku bilang kalian bisa atur sesuai dengan ketebalan kasur, karena kan tebalnya kasur itu kan beda-beda ya. Nah kalau kalian udah tahu tebalnya kasur kira-kira seberapa, tinggal dipasang aja, dimasukin, dan pastikan itu rapet ya pemasangannya teman-teman, biar nggak ya, biar nggak rusak, biar nggak jebol. Nah kalau udah seperti ini, tinggal dipasang.
Ini belum aku pasang bautnya ya, yang di depan ya teman-teman, karena anakku lagi tidur di kasur, jadi aku gak mau bersuara banyak. Tapi kira-kira seperti ini ya. Nah, tuh dia lagi tidur tuh. Nah, kalau misalnya udah terpasang, kalau mau bukanya pun gampang. Kalian tinggal diteken aja itu bagian atas, terus diturunin pelan-pelan. Jadi nggak usah dibongkar semuanya, teman-teman. Tinggal dibeginin aja. Tara, tuh udah kebuka kasurnya. Jadi nggak mengganggu gitu ya. Kalau mau pasang, tinggal naikin lagi, dicetekin lagi. Nah, ini udah kuat banget. Aku cuma beli satu pieces saja ya teman-teman, karena satu sisinya kalian bisa lihat ya, itu kasurnya aku balik gitu. Jadi headboardnya itu yang aturan buat di bagian kepala, aku balik di bagian kaki. Karena ya emang gitu, si kecil aduh kalau tidur itu gelimbung sana sini gak jelas gitu, nendangin orang semesta alam. Nah, yang sebelah sini tuh kalian bisa lihat kan, itu kantongnya di bagian dalam, jadi bisa buat perintilan kalian. Kalau kalian beli dari lebih dari satu pieces, ini yang L itu kan untuk sambungan teman-teman, jadi nggak bakal kebuka-kebuka kayak gini. Ini mungkin nanti harus ini ya, kayaknya aku sambungin pakai apa gitu biar lebih aman ya. Ini masih agak ngelengkap-ngelengkap dikit gitu. Tapi ini udah aman lah ya, ini udah kuat banget. Si kecil kalau mau guling sana guling sini juga nggak khawatir. Ini bisa ditinggal, bisa ngerjain aktivitas lainnya, nggak usah khawatir dia bakalan jatuh ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Terima kasih sudah ngikutin video kali ini ya. Bye-bye.